Ramadan, 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 ya Habib, Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa syara'a lana sholata waz zakata was siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya batah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'adzim. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat di mana saja Anda berada, alhamdulillah wa syukurillah, segala puji mari kita persembahkan dan syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala karena semata-mata atas karunia, pertolongan, kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan seterusnya selalu dilimpahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita aturkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mengajarkan kepada kita semua untuk senantiasa bersyukur dan bersyukur. Saudaraku, satu saat pas lagi di sepertiga malam, Rasulullah sedang bermunajat, kemudian istri beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha yang bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah engkau telah dijamin oleh surga dengan surga oleh Allah Subhanahu wa taala?" Lalu beliau dengan sangat bijak menjawab, "Apakah aku salah kalau aku berusaha menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur?" Jawaban ini terasa sangat sederhana, tapi sesungguhnya ini memberikan pendidikan yang luar biasa pada kita semua. Saudaraku, ajaran puasa di bulan suci Ramadan ini juga mengajarkan kepada kita untuk menjadi hamba-hamba yang terus pandai bersyukur kepada Allah. Sampai-sampai Allah menegaskan, "Qalilum min ibadiy syakur," hanya sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Karena itu, kalau kita membaca surat Luqman, ada cara mendidik anak-anak kita, putra-putri kita, yang dicontohkan oleh Luqman, tokoh fenomenal yang diabadikan di dalam Al-Quran, bahwa ajaran yang sangat penting yang perlu diajarkan kepada putra-putri kita, anak-anak kita, adalah selalu pandai bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Mengapa? Karena sesungguhnya sifat dan sikap bersyukur itu adalah penanaman sifat dan sikap kerendah hatian, ketawaduan, karena kita selalu berterima kasih kepada siapapun. Nah, ungkapan syukur tentu saja secara minimal itu diwujudkan dalam ucapan alhamdulillah, memuji kepada Allah, bahwa segala puji bagi Allah. Yang kedua, bagaimana mengamalkan apa yang dikaruniakan oleh Allah pada kita untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Karena itu Rasulullah mengingatkan, termasuk kebaikan, keislaman seseorang adalah manakala dia bisa meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya bagi kepentingan orang lain. Oleh karena itu, mari kita jadikan momentum ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini untuk terus meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi di awal saya mengutip firman Allah, "Sungguh-sungguh apabila kamu pandai bersyukur, maka sungguh-sungguh juga aku akan menambahkan kenikmatanku kepadamu. Akan tapi sebaliknya, apabila kalian kufur nikmat, maka sesungguhnya inna anda bila syadid, sesungguhnya sisaku sangat pedih." Karena itu saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah,
terus kita berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Tidak mudah memang, karena ada tabiat, ada karakter yang tidak cukup baik bagi diri kita sebagai manusia. Karena pada umumnya kita manusia, ketika mendapatkan kenikmatan kita suka lupa. Tapi begitu kita mendapatkan ujian dan cobaan, maka kebiasaan yang muncul dari diri kita adalah terus berkeluh kesah. Karena itu ibadah puasa yang kita dididik untuk menahan diri setelah kita makan sahur, untuk tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan ibadah puasa kita. Dari fajar shotik sampai dengan terbenamnya matahari, ini sesungguhnya adalah merupakan pendidikan agar kita pandai mensyukuri nikmat Allah. Artinya apa? Kita memanfaatkan karunia Allah sesuai dengan aturan main, sesuai dengan aturan dan tuntunan ajaran agama, agar supaya Allah akan terus menambahkan kenikmatannya pada kita semua. Demikian, mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat dan karunia Allah. Dan dengan begitu hati kita merasa berbahagia, hati kita merasa lapang, hati kita merasa terayomi oleh rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ya, Rasulullah mengingatkan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah, barang siapa tidak berterima kasih kepada manusia, maka berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.